Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi IPA kelas 7 dengan topik wujud zat dan perubahannya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan karakteristik materi, sifat zat padat, cair dan gas, menggolongkan benda-benda di sekitar lingkungan dalam zat padat, cair dan gas, serta mendeskripsikan perubahan wujud zat. Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran seperti air, udara, tanah, dan api. Itulah gambaran keragaman materi. Apakah yang dimaksud dengan materi? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud zat terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Perhatikanlah benda-benda berikut ini. Bagaimanakah sifat-sifat zat padat, cair, dan gas? Berikut ini adalah sifat-sifat zat. Yang pertama, zat padat. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang selalu tetap. Susunan partikelnya beraturan. Jarak antar partikel yang rapat, gaya tarik antar molekul sangat kuat, sehingga partikel tidak dapat bergerak bebas. Kedua, zat cair. Pada zat cair, bentuknya berubah sesuai wadahnya, tapi volumenya tetap. Susunan partikel benda tidak beraturan. Jarak antar partikel benda agak renggang. Gaya tarik antar molekul lemah. Partikel dapat bergerak bebas. Ketiga, zat gas. Bentuk dan volumenya berubah. Susunan partikel benda sangat tidak beraturan. Jarak antar partikel berjauhan. Gaya tarik antar molekulnya sangat lemah, sehingga partikel dapat bergerak sangat bebas. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Pada proses perubahan wujud zat terjadi peristiwa melepaskan kalor dan membutuhkan kalor. Contohnya, perubahan zat padat menjadi cair yang dikenal dengan proses mencair atau melebur. Pada fase ini, maka zat membutuhkan kalor. Selanjutnya, peristiwa perubahan gas menjadi cair atau mengembun. Pada proses ini, zat melepaskan kalor.